Seedmus dari YOU yang setiap variannya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan jelasin sekaligus kasih tahu ke kalian macam-macam manfaat dari pervarian Seedmus YOU. Dan BTW, varian masker Seedmus YOU ada dua lagi loh yang barunya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan mungkin buat kalian yang ingin tahu apa saja manfaatnya, kalian wajib banget tontonin video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, baiklah teman-teman, sesuai dengan judul kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian apa saja sih manfaat per masing-masing varian dari Seedmus YOU. Dan sebelum aku bahas lebih lanjut, aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian bahwa Seedmus YOU ini ada varian barunya loh teman-teman, yaitu varian Magnolia dan Lemon, lalu satunya lagi varian Chamomile dan Strawberry. Nah, jadi sekarang dia itu ada 7 varian yang setiap variannya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Jadi teman-teman, Seedmus yang mampu mengunci kadar air di wajah dalam waktu 10 menit serta memberikan sensasi segar dan lembut. Jadi di antara terdapat 7 varian ini yang dimana masing-masing varian mengandung bahan alami dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dan ekstrak buah-buahan sehingga nyaman dan aman untuk kesehatan kulit. Dia itu memiliki 2 jenis warna Seedmus, yaitu yang pertama hitam bahan pure cotton fiber, lalu yang kedua ada seed putih bahan tencel fabric. Kalau misalkan yang pure cotton fiber, dia itu lembut, nyaman di kulit, mempercepat penyerapan formula dan mampu mengontrol sebum berlebih. Sedangkan yang tencel fabric, yaitu ramah lingkungan, daya serap tinggi, antibakterial dan cocok untuk segala jenis kulit. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja kita bahas manfaat dari per masing-masing varian Seedmus dari masker YOU. Oke guys, yang pertama di sini ada varian kaktus dan kiwi. Jadi kandungan kaktus ekstra dan kiwi, dia itu dapat mengontrol minyak dan memberi efek segar. Yang pertama, dia itu oil control, yaitu mampu melindungi kulit wajah dari radikal bebas dan mengontrol produksi sebum berlebih. Lalu yang kedua, refreshing, yaitu dapat membantu menenangkan kulit sensitif dan kering serta memberikan kesegaran untuk kulit wajah. Jadi guys, kalau misalkan untuk varian yang kaktus dan kiwi ini cocok banget buat kalian yang mukanya berminyak dan apalagi dia itu dapat memberi efek segar pada wajah. Lalu kita next, yang kedua dia itu ada yang varian camellia dan pomegranate, di mana kandungan camellia dan pomegranate itu yang manfaatnya dapat meremajakan dan mengencangkan, yaitu yang pertama revitalizing, kaya akan antioksidan dan vitamin yang mampu melembabkan serta merevitalisasi kulit agar terlihat sehat. Sedangkan yang firming, yaitu dia itu dapat mampu meregenerasi kulit menjadikan lebih kencang dan lembut. Nah teman-teman, jadi untuk yang varian camellia dan pomegranate ini cocok banget buat kalian yang ingin meremajakan kulit kalian agar terlihat lebih sehat, dan juga dia tuh cocok banget buat kalian yang ingin mengencangkan kulit wajah kalian dan membuat kulit wajah menjadi lembut. Dan next, yang selanjutnya dia itu ada varian lotus dan cucumber, yang dimana kandungan lotus dan timun ini dapat menyegarkan dan menenangkan, yaitu yang pertama refreshing, yaitu mampu melembabkan, meregenerasi kulit serta menyeimbangkan pH kulit sehingga wajah terasa lebih segar. Dan kalau yang calming, yaitu kandungan antioksidan dan antiinflamasi di dalamnya mampu membantu menenangkan kulit. Nah teman-teman, jadi untuk varian lotus dan cucumber ini, dia tuh cocok banget untuk kulit kalian yang ingin menyegarkan dan menenangkan kulit kalian, karena dia tuh terdapat kandungan antioksidannya dan juga dia itu dapat menyeimbangkan pH kulit.
sehingga kulit terasa lebih segar. Jadi cocok banget ya untuk kalian yang ingin menyegarkan dan menenangkan kulit. Lalu next, yang selanjutnya dia itu ada varian marigold dan avocado. Jadi kandungan marigold dan avocado ini dia itu dapat mengencangkan dan membuat kulit terasa lebih kenyal. Firming yaitu dapat membantu menyamarkan kerutan di wajah dan meningkatkan elastisitas kulit. Sedangkan supli manfaatnya dapat melembabkan dan membuat kulit wajah terasa lebih kenyal. Nah, jadi teman-teman, kandungan antara marigold dan avocado ini benar-benar cocok banget untuk kalian yang ingin menyamarkan kerutan di wajah serta untuk meningkatkan keelastisitasan kulit, dan juga dia itu bonusnya dapat melembabkan serta membuat kulit wajah kalian terasa lebih kenyal. Lalu teman-teman, yang selanjutnya dia itu juga ada varian rose dan honey ataupun mawar dan madu. Jadi teman-teman, manfaatnya itu yang pertama dia itu moisturizing ataupun melembabkan. Jadi kandungan antioksidan yang mampu melembabkan kulit sehingga terasa lembut dan terlihat segar. Sedangkan yang nourishingnya dia itu dapat mampu menutrisi dan mempertahankan elastisitas kulit wajah. Jadi teman-teman, kandungan rose dan honey ini dia itu dapat melembabkan serta mempertahankan keelastisitasan kulit wajah. Nah, jadi buat kalian yang ingin kulit kalian itu terasa lebih lembut dan kelihatan sehat serta dapat menutrisi dan mempertahankan elastisitas kulit wajah, jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang ingin kulit kalian itu terasa lebih lembab dan bergizi ya teman-teman. Lalu next, varian selanjutnya yaitu varian terbarunya yaitu chamomile dan strawberry. Jadi kandungan antara chamomile dan strawberry itu manfaatnya dapat brightening ataupun mencerahkan, karena ekstrak strawberry membantu mencerahkan kulit. Sedangkan untuk manfaat yang antioksidannya yaitu antioksidan yang terkandung dalam ekstrak chamomile membantu menjaga kulit dari kerusakan akibat polusi dan radikal bebas. So guys, jadi untuk varian chamomile dan strawberry ini cocok banget buat kalian yang ingin kulitnya cerah serta dia itu ada kandungan antioksidannya ya. Dan next teman-teman, untuk varian terbarunya yang satu lagi yaitu magnolia dan lemon. Jadi teman-teman, manfaat dari kandungan magnolia dan lemon ini yang pertama dia itu brightening, karena kandungan vitamin C yang tinggi dalam lemon membantu mencerahkan kulit. Sedangkan yang kedua yaitu supli, ekstrak magnolia membantu meningkatkan elastisitas kulit. Nah teman-teman, jadi untuk kalian yang ingin mencerahkan dan membuat kulit kalian terasa lebih kenyal, kalian pilih aja yang varian magnolia dan lemon, karena di dalam magnolia dan lemon ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi yang pastinya dapat mencerahkan kulit, serta dia itu dari kandungan magnolianya dapat meningkatkan keelastisitasan kulit. So guys, jadi itu dia macam-macam manfaatnya yang sesuai dengan variannya untuk Seed Mask YOU-nya. Jadi buat kalian yang ingin pilih, kalian bisa pilih varian yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian, sebab per variannya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Nah, BTW teman-teman, untuk harganya sendiri Seed Mask YOU ini sekitaran 15 ribuan ataupun tergantung di mana tempat kalian belinya. Dengan berat seberat 22 gram, harganya 15 ribuan dan memiliki 7 varian serta manfaat yang berbeda-beda. Jadi ini itu benar-benar worth it banget menurut aku teman-teman. So guys, aku pernah nge-reviewin salah satu Seed Mask dari YOU ini. Jadi buat kalian yang mungkin ingin tahu bagaimana hasil pemakaiannya di kulit aku, kalian bisa cek di deskripsi box. Nanti bakalan aku taruh linknya di situ ya guys. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya tentang manfaat per varian masker dari YOU ataupun Seed Mask dari YOU. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah sempetin untuk menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang terucap berulang kali. Akhir kata aku ucapin, jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Anugrah dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate yang bakalan aku upload. Oke, see you next video. Bye-bye.